Konso, the new update lagi. Anime mania, please. Tolong saya ini buat Dio of Raven aja belum jadi gitu ya nih. Dio of Raven saya satu lagi Jotaro doang ya nih. Gue nggak ngerti kenapa nggak muncul di banner. Gue udah lihat di Discord nggak muncul, nggak ngerti gue, tolong ya. Gue nungguin gitu kan nih. Giorno juga gue lagi pengen coba untuk naikin. Si Johnny gue juga lagi coba untuk naikin ya, Johnny nih. Udah tinggal ya grinding paling 1-2 hari lagi lah kalau bener-bener full ya. Tapi ya update, dan sekarang ada yang baru lagi, Madara ya. Nih Madara yang lebih dajul ya. Tolong look at that 5 Madara guys, like literally 5 Madara gitu. Yang ininya oke lah, yang item-item oke lah, paling cuma butuh grinding gak lama gitu ya. Sedangkan yang ini 5 Madara, bayangin 1 Madara ya teman-teman. Kalau untuk PT itu dia butuhnya 4000 gem. 5 Madara tuh berarti 20.000 gem, Pak. Itu saya mau farming berapa lama, Pak, 20.000 gem, Pak? Ini sedikit rant aja ya, sedikit mengeluh lah. Tolong, please. Enggak, ini animanya. Tolong dikecilin sedikit gitu ya. Enggak, jangan susah-susah banget gitu grindingnya ya. Kasian buat para konten kreator kayak gua gitu ya, yang game-nya tuh banyak, enggak cuma satu game ini doang gitu. Jadi waktu grinding gua tuh enggak cuma buat ini game doang gitu, teman-teman ya. Aduh, tapi ya sudahlah. Enggak apa-apa. Jadi untuk video kali ini kita akan coba untuk Hashirama. Ini juga baru, karakter terbaru ya, seperti ya yang kalian lihat tadi barusan nih. Kalau Madara kalian evolve, dia butuh Hashirama juga ya. Dan kebetulan gue tadi udah nge-spin dan dapat dengan PT, tapi dengan PT ya, dengan PT teman-teman ya. So ya, yeah, ini emang game ini tuh harus selalu PT sih baru dapat sih. Kalau menurut gue ya, gue kayak jarang pakai banget gitu, dapat tanpa PT tuh jarang pakai banget gitu. Mungkin beberapa kali pernah dapat ya, kayak contohnya nih. Ini weather report gue punya sampai 3 nih. Ini gue gak nyadar sumpah, gue spin terus sampai PT, ternyata tiba-tiba gue dapet 3 gitu. 4 bahkan nih. What? Gue punya 4 nani, gue baru nyadar aja. Ya udahlah. Oke, teman-teman, kita akan langsung aja menggunakan Hashirama ini, katanya bagus banget. Kita langsung aja coba ya teman-teman ya. Let's go. Oke, langsung aja teman-teman. By the way, ini Hashirama gue baru level 15. Jadi jangan berharap gue bisa menang nih. By the way, gue lawan Madara ya. Kita langsung aja coba untuk skill pertama. Woodstrike. Gantian lo ya. Makan tuh Woodstrike gue. Ya ampun guys. Really? Cuma begitu doang? Really? Oke, okay, tapi cooldownnya lama sih, dajul. Kedua, aduh, wood branch. Oke, okay, itu keren. Oh, itu kece. Itu kece, gila lama banget. Wood strike. Oke, wah, kita mati sih. Gak bisa di sini. Levelnya terlalu kecil, teman-teman. Levelnya terlalu kecil. Main juice, sage mode. Oh, nge-heal. Wow, gue bisa nge-heal. Oke. Kalau gue pakai sage mode. Jadi sage mode GG Gaming. Wah, ini Wood Dragon. Apa Wood Dragon? Wah, GG Gaming. Buset, sakit tuh. Anjir, sakit banget guys itu guys. Skill pertama. Skill kedua. Oke, ini GG sih. Pertama damage-nya gede banget. Tapi cooldown-nya gak lama-lama banget gitu kan. Sage mode, gue bisa nge-heal lagi. Langsung aja Wood Dragon. GG Gaming, berapa sih damage-nya? Ya ampun, gue gak kena. Nani. Wood Strike. Oke. Pukulin aja gitu. Waduh, my god. Oke, ini karena gue sage mode teman-teman, gue bisa ngeheal teman-teman ya. Skill kedua, wood branch. Ini gue demen banget nih skill. Ini gue demen banget. Langsung aja wood dragon. Wood dragon gaming, kena gak? Kena. Berapa tuh damage-nya tuh gue gak tahu coy. Sage mode, gue harus ngeheal terus ya. Ini healnya lumayan sih. Healnya 8 loh, imagine guys. Healnya 8 coy. Kayak GG Gaming sih. Sama. Cuma ini yang wood dragon cukup susah ya. Karena dia mesti ya sesuai dengan arahnya. Nah itu tuh, anjir damage sakit banget guys. Itu serius damage segitu. 300 kali 3, really? Itu sakit banget anjir. Oh, Wood Dragon lagi, puter-puter aja. Mampus, anjir itu sakit banget boy. Guys, kalian lihat gitu barusan, itu sakit banget coy. Gak cuma 3 kali tuh hitnya woy, gila sakit banget. Wah ini OP. Gak ngotak. Wood. Kita lihat berapa kali. Cuma satu kan kelihatannya ya. Tapi kalau misalnya kena banyak, itu dia bisa kena terus-terusan teman-teman. Wood Strike. Oke, yang Wood Strike-nya cuman yang skill satunya sih. Sedikit sedih ya. Sedikit sedih gitu. Nih Wood Dragon gila. Cooldown-nya cepet banget lagi. Cooldown cepet banget. Udah cooldown-nya cepet.
sakitnya luar biasa coy. Buset. Udah kayak nge-cheat anjir gua. Wood branch. Oke. Okay. Wah ini asik sih, Hashirama asik sih. Oh my god. Sakit pak. Wood dragon. Senju mode. Tuh itu banyak banget ya itu teman-teman. Oh dia meledak ternyata. Oke. Okay. Dia meledak ya. Jadi kalau bisa harus di tengah-tengah sih. Aduh. Ini mati gak lu? Dari kita imagine level 15 solo Madara guys. Imagine. Udah itu doang. Oh itu sakit. Sakit coy kalau kena semua coy. Kena lu semua. Kena terus lu. Udah gitu gue bisa ngahil lagi GG Gaming gak? Senju mode ya. Gue bisa ngahil coy. Itu yang paling GG sih. Wood Dragon. Wood Dragon GG Gaming. Let's go. Mantap jiwa. Oke. Okay. Oke. Okay. Overall gue suka sih. Sumpah gue suka banget Hashirama GG Gaming. Damage-nya gak ngotak guys. Damage-nya gak ngotak coy. Cooldown-nya juga cepet anjir. Apaan nih gue bisa pakai lagi tuh Wood Dragon-nya. Gue bisa pakai lagi Wood Dragon coy. Sedikit curang ya. Iya gak sih? Gue bisa solo Madara Nani. Really? Ini level 15 anjir. Waduh. Cuma cukup sakit sama Madara. Oh gila gue nge-heal mulu guys. Kalian lihat deh. Gue nge-heal mulu coy. Wood Branch. Wood Dragon. Keras semua nih. Aduh bang, sakit bang, ampun bang, gue juga punya, lu main kayu doang. Gue banyak nih kayunya, mampus tuh, makan tuh kayu gue. Sage mode lagi, ngahil lagi. Like literally level 15, gue solo Madara loh, kalian bisa lihat sendiri. Ini level 15 guys. Level 15. Auto aim lagi anjir. Wood branch-nya auto aim. Cuma wood dragon-nya agak rada susah sih, rada susah, gak bisa kena semuanya ya. Itu kalau kena semuanya itu sakit banget, kalian bisa lihat tadi ya. Itu gila, gak ngotak guys, damage-nya guys. 300 per hit tuh kalau kena terus bisa berapa banyak coy itu coy. Wah gila. Ini enak sih buat infinite enak. Ini buat farming ngelawan bos kayak gitu juga enak ya. Wah itu gigi nih. Pengganti di porsi. Udah. Pengganti di porsi. Kalau di porsi kan dia OP karena dia punya Aramada kan. Aramada tuh dia keluarin kayak clone habis itu nembak-nembak. Per damage level 30 itu 100 teman-teman. Ini tadi level 15. Yang skill kedua wood branches ya. Itu 100. Imagine deh itu doang. Udah GG Gaming gak? GG Gaming. Tas gak butuh ya. Apalagi gak butuh ha? Puci gak butuh. Udah ini the best. Karakter OP saat ini teman-teman. Kita coba sekali lagi deh. Kita coba sekali lagi. Mungkin bisa lawan Kaguya. Maybe kita bisa lawan Kaguya. Pakai level 15 Hashirama. Kita coba teman-teman. Gue penasaran sih. Tapi wah gila nih. Ini kece sih sumpah Hashirama sih. Kece sih. Ini by the way buat kalian nggak tahu ini tuh game yang buat youtuber juga namanya Ethereal Miracle kalau nggak salah teman-teman. Kalian bisa cari aja dia youtuber luar ya. Jadi kayak teman-teman itu kayak IB Main, terus apalagi sih Terablox, lalu Invernasu ya gitu-gitulah ya. Mereka kayak berteman gitu. Dan si Ethereal Miracle dia ngebuat game ini teman-teman. Ini kenapa nih? Oh my god, gua nggak tahu sih apakah gua bisa menang ini apa enggak ya? Dengan lawan Kaguya coy. Wih gila jarak jauh coy. Jarak jauh gaming kalian lihat guys. Skill keempat. Mampus lu. Gue udah naikin dong Senju mode. Sakit pak. Gue bisa menang. Tadi by the way Wood Dragon gue kenapa kagak sih? Buset sakit coy. Ampun pak. Makan tuh. Dari jarak jauh buset. Wood Dragon. Kena semua gak? Cuma kena satu sayangnya ya. Itu susah dikenain tuh. Kalian mesti kenain semua baru sakit guys. Iya baru karena kalau kenain semua itu baru sakit ya. Sayangnya sih gitu doang sih. Cuman wait, enggak ada. Wait. Oh my god. Makan tuh. Wood Dragon dia keluar meteor dong. Wood Dragon Gaming. Mampus lu kena. Oke, ini bisa sih. Ini bisa sih lawan Kaguya teman-teman ya. Ini kenapa sih gue ngarahin ke belakang tapi dia ke depan aja enggak desa jelas. Cooldown-nya cepet coy. Yang gue demen tuh cooldown cepet dan dia iframe semua kayaknya ya coba. Skill 1 iframe. Skill kedua iframe. Skill ketiga. Enggak iframe tapi ya dia enggak heal ya. Lalu Wood Dragon. Wood Dragon juga enggak iframe. Oh enggak iframe ya. Wood Dragon enggak iframe. Ih dia kena dua kali dong. GG Gaming ini bisa menang kayak deh. Makan tuh. Sini lu. Kenapa di jalannya mundur? Rada-rada ngebug nih game karena sumpah. Makan nih Wood Dragon gua. Kena tuh. Kena lu mampus. Wood Gaming. Sakit Wood. Ngeheal mulu bayangin guys. Ini udah kayak di force guys, literally sumpah. Mantap nih gue demen nih karakter-karakter begini nih. Ngeheal mulu, lihat gak darah gue kayak malah berkurang coy. Gak masalah kena drag, kena meteornya gue kayak gak takut gitu loh. Karena gue ngeheal mulu anjir. Sumpah gue ngeheal mulu guys, lihat. Darah gue kayak gak habis-habis gara-gara sage mode aja. Sini lo, makan tuh.
cooldownnya sih the best. Enggak, anjir itu damage 170. 170 berapa kali guys? Sakimut. Wah dia iframe dong tadi dong. Wah dajul bener-bener. Sayang banget tadi iframe ya. Sayang banget. Woodstrike. Ini kalau misalkan gue ada yang salah tolong kasih tau di bawah ya teman-teman. Karena ini bener-bener first impression sih. Langsung aja Wood Dragon, kena gak tuh? Sini bang, kenain bang, kena lo satu kali. Cuma 300 damage, masa kalah sama yang Wood Branches sih? Nih Wood Branches ini sakit banget sumpah. Sakit banget itu sumpah. Aku mau mati ibu, tapi tenang, ada Senju mode, bisa gak heal? Easy. Itu gak heal, nge-stun gak ya? Yang skill itunya, itu kalian lihat gak barusan? Itu sakit banget guys kalau kena semua, gila. Udah kayak Love Train-nya di porsi kemarin tau gak sih? Cuma Love Train enaknya dia kan kita gak perlu nge-aim kayak gini, ini kan kita perlu aim nih. Kita perlu aim ya. Oh makan tuh. Kita perlu aim gaming, nah itu juga ini auto aim nih. Skill 1 auto aim, skill kedua auto aim, anjir OP banget nih. Apa-apaan dah hasil lama. Meteor, gak kena. Ini kena dong, what nani? Meteor Dragon, Wood Strike. Kena lu semua, gila gaming gak? Mantap lu. Gue mati coy, God gue mati, heal dulu. Mamang Marco, heal me please. Oke, kabur. Thank you Mama Marco. Mama ampun bang. Makan nih. Gue demen sih sama skill yang keempat sama skill keduanya. Skill satunya juga oke sih menurut gue karena auto aim ya. Aku suka skill auto aim. Pokoknya semua skill yang auto aim nah gue suka. Lihat gak? Ini literally level 15 loh guys gue. 15? 15? Gue aja pakai divorce gak yakin menang tuh level 30. Ini 15 anjir. Sedikit broken ya. Gak sedikit lagi emang broken cok. Walaupun skill 1 cuma 80 damage-nya gitu. Makan tuh. Ini yang skill ini gigi banget sih. Yang skill Wood Branches-nya gila gigi banget sumpah. Nggak ngotak ya tolong ya. Wood Dragon. Dia turunin berapa dragon sih itu? Aduh sayang banget iframe bener-bener. Iframe dong anjir. Makan tuh. Oh my god. Oh my god. Harusnya gue tidak. Aku mau mati ibu. Heal. Oke okay, nice. Terima kasih, paling enggak ada ngayal dikit aja. Makan tuh. Oke. Okay. Sagimod. Mantep ke arah sana, bang. Nyerang. Oh, dia tuh dragonnya ngikutin gua ya? Sebentar. Iya gak sih? Dragonnya ngikutin gua sih? Aduh my god. Ampun, bang. Sakit banget, gila. Ampun, bang. Buset, sakit banget. Wait. Dragonnya ngikutin gua sih. Coba kita tes. Apakah dragon ngikutin gua? Enggak. Gua gak ngerti itu dragonnya ngikutin apa ya. Gua ngerti dragon ikutin mana. Heal gaming. Oh my god, that's hurt. Tenang, heal. Oke, okay, nice. Kabur gaming. For dragon. Dragon gaming. Kena lu. Makan tuh Wood Branch. Anjir nih kalau menang sih mind blowing banget guys. Karena gua level 15 loh. Bener-bener mind blowing anjir. Nih, ini skill ini sakit banget nih. Kalian bisa lihat skill ini teman-teman. Ini sakit banget. Itu gue suka banget sama skill itu. Wait, gak kena. Kena anjir, sakit pak. Sage mode pak, sakit pak. Kayak gue mati deh. Heal, dragon. Oke, sakit pak. Aduh, sakit. Sakit. Gue bisa menang apa enggak sih nih. Kalau bisa menang GGWP sih. Apalagi kalau dapat ya, tolong ya. Kalau bisa dapat, gue dapetin deh langsung deh. Aduh, gak bisa. Itu gak bisa dihindarin pak. Makan tuh. Apakah gue barusan menghindari itu teman-teman dengan menggunakan iframe? Oke. Okay. Meteor susah banget sumpah ngelawan kagu ya. Anjir. Let's go. Sini lu. Level 15 guys. Kalian bisa lihat ketahanannya Hashirama anjir. Level 14, level 15 lu. Mind blowing gak sih? Sini bang. Kenain bang. Aduh, mampus kena lu. Oh my god, sakit banget. Uy. Sakit banget. Makan tuh, anjir jaraknya jauh banget lagi, gila. Oke. Okay. Akan nih Wood Branch. Anjir itu sakit banget damage-nya gila. Sedikit tidak mengotak anjir skill yang Wood Branch itu. Damage-nya 1000 kali anjir. Gila sih. Lihat gak gue aren kesana tapi skill 1 kena. Auto aim. Gak ada obat auto aim ya tolong. Wood Dragon. Senju mode. Wood Branch. Makan tuh Wood Branch gue. Oh no. Skill pertama. Branch, oh my god, apakah gua akan mati teman-teman? Tidak ibu, wow, no, aku tidak mati. Heal aku, Bambang Marco, nice.
Oh, nice. Skill pertama. Oh, masih belum bisa di FM. Skill kedua, mantap. No, mati lah gua. Heal. Heal Mama Marco, heal me. Oke. Okay. Kebur bang. Oke. Okay. Gila, Mama Marco juga mantap banget ya. Meng-heal di saat yang tepat gitu. Wood Branch. Habis itu dia mati nih. Wood Branch. Gila, sakit banget damage-nya, anjir. Ampun bang, sakit bang. Bang, gue Wood Dragon dulu, sabar guys. Aduh. Wood Dragon Gaming. Kena gak? Wood Dragon, aduh dia iframe dong. Wood Strike. Sakit mode, wah gila nih. Ini literally gue unbeatable anjir. Darah gue dambat terus guys, anjir. Apa-apaan dah. Ngecit anjir, ini hasil apa. Makan dong. Makan tuh naga. Naga Gaming, Wood Strike. Gila gak kita menang guys, anjir. Ini literally gue menang coy. Melawan Kaguya anjir. Ini really melawan Kaguya lo anjir. Wood Dragon. Wood Dragon Gaming. Meninggal. Ya memang lama gitu 17 menit. But we win man. We win. Gila gak sih? Untuk sekelas level 15 loh ini. Jauh banget levelnya coy. Ini gue level pakai level 30 di Force aja gue gak yakin menang solo lawan dia sih. Mungkin menang sih, cuman rada lama ya, gak secepat ini gitu. Ini cepet banget, cuman berapa 5 menit apa gue ngelawan dia. Oke teman-teman, ya itu dia untuk video kita kali ini. Gue akan coba untuk dapetin mythical, tenang aja gue akan coba, gue mencoba. Jangan bilang gue gak mencoba, karena gue mencoba banget teman-teman, terutama untuk Dio untuk Johnny ini ya. Gue mencoba tapi memang apa ya, susah waktunya, waktu gue waktu sih gue kalau main game ini doang pasti bisa, cuman kan ada ABA, ada YBA, ada STD yang harus gue grind juga, jadi nggak cuman game ini teman-teman. Jadi kalau misalkan memang rada terlambat ya mohon maaf gitu, mau gimana lagi gitu ya, karena emang lama gitu grindingnya untuk game satu ini ya. Ya sudahlah, intinya gue akan tetap mainin, gue akan coba untuk dapetin mythicalnya. Ya itu aja sih. Oke teman-teman, thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you buat kalian semua yang udah subscribe. Kalau kalian mau subscribe, silakan subscribe. Gak usah subscribe juga gak apa-apa. Like jika emang kalian suka video ini. Dislike kalau emang gak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao.